A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ikalah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma fassali wa salim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jesambah kami kepada sugalu ninyak mamak nan gadang basa betuah, kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam, angku-angku cadiak pandai pasak jukungkuang di negari. Mako nak selangkuk ganok nyolah dubalang joam panglimo parik dalam pagaran kokoh gunokan duang samu di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasih lalai ke pucuak silaronyo. Tindak baingo jo babateh bukan basibak jo basisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, Allah dan kemenjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datuak para patiah, lah lamo taragak jo takana nasa diati nanta pandam kawa di batin nanta simpan kinilah baru talab buahnyo. Komahkanlah samo mamak calia. Pita kaset sadang balenong batu tua saling keadat itu nanutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namo studio etan di jalan perak kosong di dalam ranah kota Padang. Satantang tema nan diangke alamaik sasarang kato, iyalah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnyo pitaruhayah barisi pasan namanah. Dilaia kepada anak dibatin untuk ang banyak. Langsung disampaikan dek angku Yustetuk Perpatiah, Kumandan Balerong di Jakarta. Joko dindang di paberai dietong dikaji-kaji rasu lancang kami ke tengah mak. Sebab bala deba itu, pengulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jenan pandai bak makan dakik mituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruah-guruah hari nan kapa dilawik juo, sarusuah-rusuah hati nan bana disabui juo. Maku dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabut sadonan dape. Alang jo kekek bari makan barilah makan keduonyo sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan kok tak sampai apo kadayo tenggang dek mamak jo bicaro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di pulau rimbang anak ruso mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok doso ampun alabiah. Kami nan bukan cadiak pandai ilmu di Allah tersimpannyo. Ku lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Dilubuak terentang pukik kanai lahana ikan rayo, duduak lesutan narik-arik kami kemulai babarito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang jenyu ayah, kemari-mari ya nak duduk adurun diangan kadisabu. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak didado, nak lansai utang tabaya. Jannyo takalang kalang juo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan, kini malah ayah lapatkan. Wang kenalah tau juo nak, dalia nasakah keadaan stantang badan diri ayah. Umua semakin larui juo ba'ari bajawek sanjo, lah sirah cayo muntari menunggu luluih ketabanam. Tubuah lapuak kudarai abih darah dingin batin lakan dua perhatian nalamu puda. Sugalu pasak lebih ranggam, satiok kabe lebih lungga, serak baserai jo bagian itu nalazim pada alam. Apuna lazim pada alam,
dahulu inyo tiado, kudian baru nyuado, aki yang nyalanyap tak rasiso. Joko dilihat kenan laya nak, dipandang-pandang dalam camin umu ayah ndak kalamu. Antah beko, antah barisu ajadulah datang menjapui nan punyo tibo memanggia. Dari tanah suri ke tanah pulang kiasa mulo jadi dunia balipe anyolai. Dek sabab korne itu nak, menanti aja belum sampai tarago nyawa dalam tubuh salagi yangok turunannya. Nak ayah sudahkan karangko cinto nak lansai bangkalai kasih. Sayang nak tibu digunjainyo sinan salasai palangkahan. Onak kanduang sibiran tulang ubek jariah palare damam sidingin tampa di kepalo. Buah hati limpo wakuruang gantuangan ayah jubundo. Anak mudo salempang dunia sumarak kaum caniago pamenan suku rang sikumbang bungo kakambang dinagari. Dangalah melah elok-elok nak simakkan bana nyato-nyato. Nak jaleh makna paham nak sayah sasaran kato. Pilihi sadonan tasera, kampuangkan kok nyata ganang. Ambiak nemboneh ketinaman dan hampo bialah ini. Manolah nak kanduang ayah. Dalam sapakan dua nangko nak, kabar berito ayah danga curito sayah dalam kampuang apolah bunyi pekabaran. Kanyo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pangulu sepakai kaum. Baitu undang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan. Alah setanai salataan, alah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau ranti yang indak pada tiak lain. Konon waangka digadangkan nak memaci tampuak jatangkai pucuak pimpinan pesukuan, iolah pengulu tu namanya. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak, ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik pun tarang ayuang balaya di musimnya. Sinan lahalek jadi panjang, tagak merawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatih badia pusako bagua tabuh larangan tandurang gadang nayak nobat. Maku dilapih kulan siang kanagari dibantai kabau panjang tandua. Di saat kutuk itu nak, dialek jamuan adat di sanan gala dilewakan. Anak ayah jadi pengulu rang gadang basa betuah. Gadang dipayuang sepataga basa di dalam pesukuan betuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu syukur ni'mat pada Allah sanang layah mendangannya. Balah bana senang hati nak, dek malin nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timpurinai. Namun salampih nan daripada itu nak, jokok dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuah dinok lalu dimanuangkan. Siko tagam mengerti ayah takucuik runggo wati bundo, sabab balah dek bayi itu nak. Nyato bak pantun-pantun nurang apalah bunyi pantunnya. Si saliah mengkuto ameh mendaki mudiak kilangan, lah buliah mangkonya cameh mendapik raso kailangan. Mangko baitu ketua ayah, sepanjang nan ayah tahu suriah sipasin dalam madat contoh nan sudah di nagari. Adapun nan kemenjawe warih pengulu bukan urang sumbarang urang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek di pusaku. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah urang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku wa aduk ke badan diri wa angko. Ya wah lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang ruweh lagak di baju palasuran gadang jawareh rangban dua. Titih sayuk sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman merape alun. Tapi baisi buah pantun. Sakalai ambiak kesalendang pembawa nak turun mandi. Yo adek awak mangapalang yo sarak jauh sekali. Kok mahapi basi jubilah miku yuang. Tak baban batu digaleh upah tayawik kabau pincang raso membulang tiap patah. Siko tercamai hati ayah. Tapi pulona, banyak pituah nan badanga tuturan murang cadiak pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham yuranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alunan jauh tak tajalang. Ayah yakin nak,
asahkan jeniak bayak situ elok paham memutus sadundun doa jauh sau sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak, sebab tak kalau tak cetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai basuo di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan, kok nak tahu rajin bertanya, nak pandai sungguh beraja, nak arif kuat menyimak, nak mulia tapati janji, nak tuah dibudi bayak, nak kayo pandai bingit. Ku iyo parangka dihadang, nyampang amanah menerimo, langkok-langkok sinjato dirina, pagaran laya dengan batin tuntu ilimu sampai dapet. Asahkan namuh menyimak, guru beserak bekuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah cabakih pisang, ba'a banar sio pisang nak. Idui anyo sekali joak, umuanan tidak panjang ame. Tapi bepantang mati mengaris, yak sabalun buah mengalupa walau jantuangnya ketau lua. Pagi dipancuang patang tumbuh dipapek bertaruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bermusim tak nyolaiwa, dek ribui aram tabokekan sampai maurai bungo mandak. Tumbuh hisuak babuah labek menyirah sabalik tandan di mata nurang sanagari buruang di pipi barasaki. Deklah sampai niat mengkasih, membari guno bekulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang dilamati tunduak ke bumi. Umuah usai tugas selesai jariah indak dikenalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yang fa'un nas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau beguru pulo kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang, dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bepuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atau kebataguah umpamu payuang kebalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah pentang meimpok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan tunai. Nampang lareh gugua ditampuak jatuh menimpo orang lalu alun menyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumput. Rumputnya gatia-gatialan cuala piak perdani hijau, haluih lunak bak bulu kuciang tampek musafir lapihara. Itulah sipaik dek baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julim bubu meliwak ditimpo badai. Namun ba'alah bana penangguangan nak dek janji ikarata guah ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh yang sudah pada alam nak, tuladan bagi pemimpin, suko jerilah dipabanyak sabah tawakal dilabiahi. Tasabui tentang pengulu, adapun asa namo pengulu dari pangka saratulu. Tampuak tangkai gagang pemacik sinan ninggoknya matoladiang bakih punco arik mengungkuang. Kulai tampan tabao, urek liek kareh bematan dagi yang berpilin silang siwa tukang selesai membantuaknya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan ukiya. Putih yang sanang bawa memuji simpai melilit sanang hati sapakai lilin jambalau. Uji mana kesimpulannya? Kok nak jadi pengluju pangka yaulu dalam adat tampuak ditangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah bapendirian, jaleh-jaleh tanah bapijak, yakin-yakin kamadiawah. Itu cie. Arati kareh bematan berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baitu baso rengkin. Bantu tampan romban manakah muka suinyo. Tahu je nasib anak buah, peduli je masalah. Cepat tanggap dengan aspirasi arus bawah. Usah cuek kata rengkini. Masa bodoh kecik orang Jawa butuh sembilan baso awak. Janyo putih yang malara ulu. Takanak simpai je bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwa anak. Agamo pagaran batin syariat pidoman nidui suluh di dunia yu akhirat.
Sataguah-taguah hulu sabi nak setajam-tajam matola diang. Nyampang ambalau tak marape alamek lungga dipakuakan pancuang janaro kamamutui. Itulah hinyo kasih sayang nak. Mangabe juta libudi babungo santun jaibu. Tamor datang sesah mendape karisma katibo surang sinan wibawa tepampangnya. Adapun hiasan jukiran mangko manih dipandang mato saju ati saleso batin banamu baramah tamah. Banyak leseng yang dari galak dapek sanjuang indak melantiang kanai upek pentang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayo musikin tak basisiah nan kurang sapo daulu nalai kama katai. Tapi kok tak basuo nan sadonantun nak. Kalau kau lulu tiba rau bawa kajai simpainya dawai. Joban tua indak manakah jukilek jauh sekali. Elok tinggalkan mata sabi. Kato ko ura-ura ungkai berundiang taranjak-anjak patang pakek berisuat caya. Budi tersingik dinarami agamo mengulik dasun. Tiok disapo tak babunyi. Asah dimbau tak menyami. Suku memanci yang jebalango narunci yang nyurawik jo. Itulah pantang cilakonyo nak jadi pengulu pucuk bulek pimpinan dek orang banyak. Jauhkan bana tunakkan duang upek sarapah nang ketumbuh doso lah anak nang kadape. Ayah tak rila tentang itu. Nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato ujuk kato-kato. Pada jangko takaran umum ukuran pasar nan biaso. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di nagari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece urang ado sabaleh bilangannya. Manulah jinih nang sabaleh. Pertamu Islam. Kaduo musti laki-laki. Katigo banda tajunan nayah. Kampe balik berakal. Kalimo sehat laya batin. Keenam urang arih babudi alih. Ketujuh piduli jua anak buah. Kesalapan kasih jaibo pada adat. Kesembilan menaruh jiwa pemimpin. Kesepuluh adil saratu jujur. Dan nan kesabaleh ringan mului lama rundiang. Setantang Islam agamonyo itulah sare pokok tangka. Salua ugamu Islam tertulak jadi pengulu sarek sepuluh tak balaku. Sebab baitu kata ayah. Nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnya nyatulah hadis jukuraan. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapi ataupun murtad baliak gagang. Gugua sugalo kewajipan tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan kajadi datuak nak baban pengulu keripangku. Menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nama suku talantiang di rumah gadang. Baitu bunyi undangnya. Dalian dan indak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Arjalu qawamun ala nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Nan ketigo babanda tajunan aye jaleh pusako pawarisan nyato basa sok bajarami basuo pandam pekuburan bukan inggo bukan mencakam bukan pulau urang malaku taluki di dalam ranji. Nan kampe balik berakal alun sampai ukuran numua urang tabilang anak-anak di luar sarai tunamonya diadai kutu piliang dek karambia tumbuh di mato warihnya langsung dari mama. Buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajakete. Namun memaci tampu andiko talimpah mbakeh nan pati sampai menantinya gadang. Nan kalimo sehat lah ia sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan, sakit nan tidak kunjung cegak.
salah bau kurang anggoto cacat fisik bagi cek orang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitarnya tu baluak kurang panuah. Indak baruang bagi masuk laki lah palang pasal adat pangkik pengulu balarangan. Nang keenam, babudi akhlak betarati. Walau mungkin dipandang mato bantu lai takah punado, tapi ko idu indak babudi laku parangai besu anya akhlak indak menaruah, hilang patui jadi pemimpin. Nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang duduk tiri hanyi serantau anak buah. Man ketujuah, piduli ju anak kemenakan. Sapan tunggu balau tengah padang ingek taranak tapi kawai. Siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga arih diarek kemalatiang. Alu saki penawati bu baru tagamang laba jawek tiok tangih makanan tujua. Baitu sipai ronggu balo. Nan kesalapan kasiah jecinto pada adat. Babayak sangko je pusako undang-undang berjunjung tinggi. Kok nyampang ragu ju adat ati baingan menerimo dalam menio baindakan antilah jadi pengulu urang munapiak tu namonyo. Santano lai kemangawi adat disai dipakainya. Joko taraso membarei tibola cacik tapa bandiang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan. Di tangannya adat kecaya tuna bapitaruah tah kemanci musang menjadi indu ayam. Nan kesambilan leadership pandai menyusun jomato bijak melenggang kata lenggok sesuai agak juajiah. Dialuih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko takana talatak suatu di makamnyo. Nan kesepuluh, adil serta jujur. Adil dalam menghukum, jujur dalam menimbang di tangah letak tulang punggung. Sekadar menimbang sama barek nak joko mau kuah sama panjang tibo membagi sama banyak alun sampai hakikat adil jujur nan patut diragukan. Sebab itu kata ayah, samu bare ameh jo perak, ganiah marikan saukuran daging setandiang juga leme. Itulah zalim menemukan. Acuba ang pikir yang ranuangkan. De ingin babue adil jujur naluruh-lurih tabuang. Angkare kayu samu panjang. Rumah apa nang katagak? Kabalah bantua rumahnyo. Kalau tunggak jo paran samu panjang rasuak sepanjang itu pulo. Taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga kepasak pintu dapua ukurannya ampe-ampe meter. Lai kajadi rumah. Nah, de anak beradik kakak nan adik sadang di TK nan kakaknya to SMA. Dia giah jajan sama banyak dibari 1000 surang. Mako kejamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuak baso. Lobo namonyo kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah. Aba amang kenyo adil. Di mata letak kejujuran. Agiah nang ketek 500, bari nang gadang 3000. Itu barunyo sadang elok. Mako hakikat adil kejujuran nak, iyalah malatakkan suatu pada tampek tapakai alu aja patui. Seimbang, serasi dan selaras. Di jari letaknya cincin di lengan takana galang meliek jomato batin. Nah, iko sarek nang kasabaleh. Nan pengabisan. Banamu pemimpin tauladan bersambuang atih di bawah sepaham balik bertimba komunikatif kecil yang kini. Baalah helok bunyi rabat nak, dek pakak orang mendanga beliau melengah sejo. Maku paralu bersiang atih tumbuh memandang dia terupo, cito lalu mengkasih sampai sesuai umpan yoikan biduak setondan ke pendayuang. Itulah sabaleh sarek nak, itu pulo pendapi ayah sepanjang ilimu nanti simpan. Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balain sabui dek nan pandai betuka bunyi ujutnyo ke situ juo. Ayah membaco nan tasirek tinggal dewa ang memahamu. Didulang sadulang lai pendulang ameh malako ayah ulang saulang lai penyambuang nan putih cako. Sepanjang peparan ayah tadi nak bilangan sarek dek pangulu ado sabalih perakaro.
Tapi kalau di kampung nak nyukucuk dilipik di gulung-gulung, jadilah ini sampai macam baitu sepanjang adat. Ku ada orang bertanya, manga aku sampai sampai saja, indak tiga ataupun lima, tujuh, lapan, sepuluh? Jawabnya sesudah iku ayah tarangkan. Kini rundiangan ditarikan nak, yaitu setantang sarek pengulu batasan kecek rengkini kriteria basualuhnya. Ada pepatah mengatakan, tiok lasuang bayam gadang, tiok munggu babalam mau. Kalau dirunyi, dipanjangkan, diambil ke uji paham, maka dapatlah dimaanakan. Bahwa setiok kapa benang kodoh, tiok pasukan bakumandan, tiok jamaah bayi mamah. Tiok kumpulan bakat tua, setiok PT punya dirut, setiok suku bapangulu. Makonyo ayam bapak misa anak, bapak liat cendang tadi, tiok lasuang bayam gadang. Indaklah lain muka suinyo, di tengah galanggang lasuang ayam gadang nan bekuasa. Lasuang adalah lambang komunitas, sebuah unit masyarakat nan punya wilayah hamurayat, langkuk pimpinan perangkatnya. Walaupun dua tiga bayam gadang si kuasa jo nan bekuasa nan lain patuah ke komandan. Itulah inyo pangulu, urek tunggang pucuk nan bulek pusek jalo pupunan ikan memacik taraju di kaumnya. Mako mencari sosok pangulu nak, nan ideal cakap memimpin panutan umat di bawahnya, ado ampe kriteria. Ditamsilkan ke ayam gadang nan batando bapambawaan punya karakter karismatik, yaitu pertamu nan sirah ranggahnya, kaduo nan bakilek bulunya, ketigo nan badarai kukuatnya, kampe dilasuang pamainannya. Sedangkan nan panjang susuah indak termasuk penilaian doh. Sebab hakikat susuah jotaji adalah simbol kekerasan. Disiko otak nan paralu, bukan doh otot mepanggakan. Nah, mari tu baca cek-cek. Ko ayam baranggah sirah tandonya indak berpenyakit. Kalaulah hitam ranggah ayam gilo maku akua surang, berak kapuah ngok wagarau mato layua bulu maramang ikua kulai paruah ke tanah, cuba dak mudo kekawannya. Mungka suiknya nak, urang nan sehat lai batin. Langkah kameh garak nyelapeh utak janiah jiwa barasiah baru selesai pimpinannya. Juo barikui pola pikir, kinerja kebijakan dan kepekaan. Sadonyo sehat terkondisi. Kun yang bukan karena kuni, lamaknya bukan dek pesantan. Indak ciluah bebas KKN, urang barasiah luar dalam lai coga batin selesai. Itu cek tu. Nan kedua nak, nan bakilek bulunya, yaitu gagah, necis, pede, jantan banyali besar. Kalau loyo kuyu merumuak memakai indak sambereh dimawi bawa ketumbuhannya. Lagak bukan di kain mahana, gagah bukan dek banyak baju. Tapi nilainya di penampilan, sumbernya di dalam jiwa membayang lalu kaparoman digarak nampak cahayonya. Mako nan disabui bulu bakile, bukanlah hanya licin seganyo, tapi basinar panji-panjinyo pantulan nur nan di dalam. Tidak punya beban, baitu istilah populernya. Selanjutnya pulo pilihan nan ketigo, yaitu badarai kukuatnyo. Lantang kalau mengecek, barasiah buah tutuanyo. Jaleh irama vokal basengi baintonasi. Buah katonyo bamaana ibarat padi boneh setangkai sarimah haram mananampo tatunggang di tampuang urang taserak makanan pilihan. Tapi semantang pun baitu nak, nan didanga bukan nyanyian, urang memandang nambah lagu. Tiok keluar dari hati, hatilah pulo menerimo, kalau meluncua dari muncuang sekadar malayok di talingo. Nilai rangkaian kato-kato bukan manih lamak batu tua indak sorak badantang-dantang, tapi buah isi katonyo. Kebenaran nan tahan bandiang, peluruh na makanan tiliak bukti nan bisa dikakokkan. Itulah beda antara otak je pituah, antara pidato je ceramah, antara kampanye je pengajian. Mako nan dimungkasi kukuak badarai, indak lain indaklah bukan kato mengandung kebenaran disampaikan di mulik mani. Lamak tibu di telingo, sajuak tajun di hati, tapakua batin menerimo. Komunikatif, nyambung istilah di Betawi, bahakimah caro lamonyo. Nah,
ikon pangelisan. Nang kampe dilasuang pemainannya. Jokok pemain tapi bandarau ilia tabang kemudia tiok paga tiok baku kuat. Lasuang tinggal musang main tai taranak gaduh bacioan. Pemimpin kapunduang tunamonyo lasase memilih bapa ayam. Padahal takalo masoda ulunyo saat amanah batarimo bajawe je pasatiran. Basumpah je demi Allah bajujuang kitab Quran. Nyampang di kanata awianyo nak. Ikara sumpah nembabaco. Ipuah nan tidak ketawaran biso nemukan nalang-alang Allahu Rabbi nan ketau. Mandanga lapatnya sajo misa kepada kayu mati. Manggaga pitala bumi bagoyang langit nan tujuh gumanta alam makuliliang. Cuwong pikiana. Nyampang hianat jo amanah janji sekadar buah mulik sumpah keganti gulo-gulo. Tanggung jawab di bawah lengah tarana indak tagu balo anak buah serak baserai. Mako padahannya kateh indak bepucuak kabawah indak baurek di tangah digiriak kumbang. Awak indak baurek lai badan memuak sebalik batang pucuak rogek badan nindak. Tagak juo memancang bumi baralah kabarek penanggungan na. Nyampang baranti yang salai daun dapik bagayuk kalalawa. Tansano rabah tak berlintang di sapo juo dek tindawan. Tapi apo kadayo kayu mati nak taseso di tengah padang basinggang jematuari pupuik angin juribui. Kok siang batudong awan kok malam salimui ambun. Itu barulah kieh kato bayang. Konon pulo ditapasiakan dibaco ujuk maripaiknya. Allahu alam para sayang. Kate hendak bapucua. Aratinya putih gantungan tali langit. Murka Allah nyato menimpo. Kabawah hendak baurek. Tangga hubungan dengan bumi menyumpah umat dan dipimpin. Di tangah digiriak kumbang, punah wibawa namo bayak mencibia mungkalu Allah. Itulah daliana sakahna. Kalau penghulu mengkhianat pemimpin urang kualat pejabat mencaki aranyat. Tanggung diangku kutuak urang sepantun kayu mati tagak. Merana sepanjang masa, derita tiada tara hina dina di alam maya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Kini rundiangan diganjua surui nak penjapui nan tinggal cako setantang ampek mampe. Adapun angku ampek angku betuah angku pusaku jak dulunya sukatan adat Minangkabau. Tiok suatu terbagi ampek tajalin diundang-undang talukih dalam limbago sampai kini baru bahindak. Cuba ang simak jale-jale. Adat terbagi pada ampek. Yaitu adat nan sabana adat, adat nan taradat, adat nan diadatkan dan adat istiadat. Kato ampek bagiannya, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati, kato kudian, kato bacari. Aturan tak bagi ampek, aturan adat, aturan syarak, aturan undang, dan aturan cupa. Pemimpin ado ampek urang nak bernamo urang ampek jini, yaitu ado bepengulu, ado malin, ado manti, cukui kampek judu balang. Kabinet pagoruyuang banamu basampe balai. Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Siruaso, Makudum di Sumaniak, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Ampek pasal buliah menggadai, yaitu maik tebujua tengah rumah, gadih gadang indak balaki, rumah gadang keterisan, adat indak berdiri. Arah berjalan ampek macam, pertama jalan mendaki, kedua jalan mendata, katigo jalan menurun, nang gampek jalan melereang. Nah, siriah langkok pun nampek juo nak, yaitu badaun siriah, babuah pinang, basadah, bagambia. Ramuan ube ampek daun, kumpai cikarau setawa sedingin. Kok tibo membuat samba, balado, bagaram, babawang, basam. Sasuke ampek cupa, sacupa ampek gantang, sagantang ampek omok. Rumah gadang begonjong ampek, bantun setangga ampe-ampe, sarek nagari bakampe suku. Baitu setarihnyo jihad nanampe,
suok kida muko balakang ateh baru hilia jumudia utara selatan timur barat api angin ayah jo tanah. Sampai pun nak kepada permainan ampe yo sile balangkah ampe saluang begiri ampe kudo dilape ampe ampe main domino ampe urang bakua rampe yo pendeknya sugalo ampe nak ampe 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 yo ampe. Banyak lagi kalau dibilang ayah cukikan sadonan tunde tong babi masuh. Itulah sabab karenonyo Joko tak tahu juna nampe tak cace di dalam adat tak calo di masyarakat. Pakak mada bungkuak sarueh indak menangku antinenyo. Indak tahu juna nampe maananyo indak tahu jo aturan. Sabab undang-undang sekabe ampe. Kualai paham jo peraturan dikatokan urang mampe. Mbak itu aturan rang seiswa nak. Muhammad Rasulullah adalah lambang kepemimpinan tuladan yang tidak kunjung usang. Beliaulah King of King, pangulu dari sugalo pangulu, di barat atau di timur dari dulu tarui bak kini sampai belipe alam nangko. Indak lamo jadi pangulu, tiga balih muslim tak pakai memacik tampuak suku Arab, batuka colok dunia ko. Dari bakabui tarang jilah bakisai adat jahiliah tetaga adat islamiah. Ilya sanang mudia santoso sumara alam mekuliliang mardeso sugala umat. Itulah sabab karanonyo nak. Di antara usara tu hirang pilihan baliau surang nan tabilang nalain mulia diindakkan. Baik itu paparan buku karangan pujangga orang barat Nasrani pengikut Nabi Isa. Ndak orang Islam mengatakan doh. Sepanjang surah guru-guru menurut kajian badang anak. Sebagai rasul ikutan piduman urang akhir zaman beliau memakai ampek sifat. Sifat nan patut kita tiru jalan tabantang ke ditampuah dari dunia lapi akhirat. Kok menyimpang sasi arah indak aragian nan batiru. Mako sakapa pesisiai tainayo nang kodoh hanyut dahulu handam karam indak bertumpak. Manolah simpek nan ampek nak. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga fatanah, keempat tablik. Mari tetap pak cek-cek. Amanah artinya membanakan. Membanakan satu kebenaran. Kebenaran mutlak nan tak tabandi yang nyato datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Satio nilai kebenaran timbangannya ke Al-Quran. Walau logika menolaknya. Suara banyak tak jaminan, ruang dan waktu tak membateh. Nan bana tetaplah bana biasa kaum meragukan. Itulah sikap Abu Bakar. Dek membanakan risalah Nabi, beliau dapat gelaran Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mangkonyo nah, mencari kebenaran, ado takaran timbangannya. Silahkan rapek sanagari. Baru dia ngurang cadik pandai pakaikan lalua dengan patut mencari bana dan sebuah. Tapi tunggu dulu memakaikannya sebelum nanya ketimbangan, sebelum syarak membanakan. Koklah sepakai mayokan indak balawan jusarian, itulah bana dan hakiki. Itu pulau nan dikatakan syarak mengato adat memakai. Kok kemanakan barajo ke mamak? Batua. Mamak barajo ke pengulu, buliah. Pangulu barajo ke mufakat, mesti mufakat barajo ke alu ajo patui, iyo. Alu ajo patui barajo ke bana, harus. Bana berdiri sendirinyo, tunggu dulu dong. Hah? Masih tergantung urusannya lanjutkan ke rajo bana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkonyo samparonona, kamanakan barajo ke mamak. Mamak barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke alu ajo patui, alu ajo patui barajo ke bana, bana barajo kepada al-haq. Inyo nan berdiri sendirinyo. Itulah baru sampurno adat. Kesimpulannya nak, sipai sidik mungkasinyo
membanakan satiok nembana, walaupun rumit mengatukan. Ulil hak walau muran, katukan nembana walaupun pahit, baitu wasiat Rasulullah. Nah, kini yang kedua. Yang kedua, amanah. Amanah artinya jujur. Jujur ke diri surang, jujur ke orang lain, dan jujur kepada Allah. Itulah sifat Rasulullah. Sehingga beliau bagala amin. Muhammad al-Amin, baitu tarif mengawakan. Tando orang berjiwa jujurna, satiok pasan dipasampai, satiok pakirin dipalalu, satiok pataruah dipaliaru. Kalau mengecek, ndak penduto. Kalau nyoba janji, ditapati. Ikara ditaguahnya. Dan sano tasase arah inyoba liak ke pangkajalan. Sase makan memuntahkan, salah ambiak mengembalikan, tadorong cotok malah tiangkan. Pangka betulak kejujuran adalah nurani dalam hati. Talago fitrah dalam jiwa. Labuhannya ikhlas lapang dado tawakal sabajurila. Nurani kok kalah dek napasu timbuah khianat di munafik. Sinan bermain akaciluah kadiak buruak urang namokan. Dituka baruak jeciga main buah seikuah karo urang tagagaunya merusuak. Nyampang balia urang panggaleh timbangan bakara jogan. Basuo je nenek mamak pesaku tinggi di legonyo. Tibo di hakim je jasa undang jo hukum nan dirawi. Ko inyo pejabat kantua pembukuan direkayasa. Nyampang ketumbuak jo ulama ayat Tuhan dikarek-karek halaju haram dipelungga. Kalau wang nak tau nak. Musuh setiap kejujuran adalah lobo sarato tamak sombong je takabua. Indak nan tinggi dari pucua indak nan gadang dari bania awak sianu je nyawak. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak, itu wajar, itu manusiawi. Tapi dek hati palingan Allah dek mato palingan setan punya orang santuang juo. Tibo godoan dek napasu datang bisikan dek ubilih. Ah katonyo, kalau iko contoh barangnyo sari buliah jarang basuo beko urusan di belakang. Lima baranak, lima dibuai, lima tumbuah, lima disiang kok tak kini pabilo lai. Mako tarambaulah inyo kemaksiat. Lah karam baru menyasah. Adangnya jatuh di nanda tanah. Barasih hati dari awak elok niatan dahulunya. Tapi dia tak buka pintu rasaki. Baswo kijang tawi bertamu anau minta sigai sinan berputar baliang-baliang. Hilang jujur tadi kianat. Dia itu ayah niatkan. Usah pemain tapi jurang nak. Ijan panagak dinan cupiang. Hati-hati menjaga diri hanyut keindak kepintasan. Adil-adil kalau mau hukum. Jujur-jujur pagang amanah arek-arek memacik janji. Ko iyo saluak kadikanakan. Itulah baban di kapalona. Baban dan usah dicayahkan barek ringan mesti dijujuang. Ko karih kang pasisi. Sinjato bisa makan tuan. Runciang yang mencucuak pinggang mato tajam baliak bertimba biso nenindak ketawaran. Ipuah nyoracun menyesoang. Ang nak tahu contoh jujur. Ba'abana caronya jujur. Calialah jujur tukang pangkeh nak. Guntiang naruncian di kacanya kapalo bule basarahkan. Pisau nan tajam di ganggamnya lihia sabatang bonyokkan. Karena apa? Karena tatanam keyakinan barasu inyo jujur je tugasnya. Bandiangkan jorang gilo memacik rantiang. Sakampuang urang mando, sabali urang mainda sinjato di tangan rangka jujur. Paham mang muka sini yo. Nah, nan ketigo fatanah. Fatanah artinya cadiak, pintar, intelektual. Cadiak paralu dalam hidup. Bia untuk diri sendiri kok kunun memimpin urang banyak. Kalaulah cadiak nan bermain. Kabe menarik jadi lungga ruang dan sampi jadi lapang rusuah bertukar kadang hati. Tak luluak dan tak ketanaman. Alun ditanyolah berjawab. Aso disawik dua dapik. Tigo takana ampek sudah tabu saruih jadi separak. Tapi cadiak nan lia tak bakakang mularai ke orang banyak menyeso ke masyarakat nak. Ganasnya labia ba'arimau. Sabuas-buas binatang makannya sakanyang parwi lah kanyang nyolalok panjang. Tibo nang cadiak masuk rimbo. Asah menjala disembanyo hutan baluka disasoknyo jore awu arikuihnyo. Cadiak nama tu nak.
cadia burua. Cadia nan dimukasi jufa tanah, iyalah cadia tau pandai. Lama diawak ketuju dia urang, awak mendapai urang dak kehilangan. Padang ditampuah tak barangin, lawi dikundak tak beriak, rumput tarang bilalang dapek. Ketahuilah nak, adopun cadiak kerajo utak, mendapek perintah dari hati zat iradat nama kandak. Lalu diracik, ditarawang, diolah, dianalisa. Tibolah ide juga gagasan menjadi rencana nan terpola tatuang direkayasa. Kok tertumbuak di jarak jauh, dicari jalan berbalik. Pokok ketik labunya gadang tali sayu pengawe arek kapak buruak tagade maha. Lah sudah tak berpikir. Ya. Lalu dibawa turun ke bawah ditimbang kesanubari. Di sinan raso bamainyo itulah tahu orang namakan. Selain diusua di pareso, luluih saringan akabudi, tagaknya lai dinandata, jalannya alah dinaluruih, arahnya batua dinambana. Baru tahu jut dalam garak, baswo dalam amalan, itulah tandai kenamonya. Sari kato istirun dia ngana, urang nang cadiak tau pandai, baputa kincia-kinciannya bermain raso di dalam sinan baswo bijaksano. Raso dibawanya, pareso dibawa turun, itu pituah dengan tuo. Maknanya apa? Kandak hati nan di bawah dibawa naik ke kepala. Karajo utak nan diateh dibawa turun masuk dadu. Mako nan cadiak iola utak. Nan tahu arih joraso nan pandai garak candukio. Atau pikirkan jauh tak, timbanglah jenurani, ujuikan jua malan. Itulah inyo urang nan cadiak tahu jo pandai. Joko diambil dali anangkona, dapeklah ayah katokan baraso golongan urang cadiak pandai indak identik di sekolah doh. Status sarjana intelektual alulah jaminan urang pandai. Nan jaleh baliau hinggo cadiak, tinggal nan duo langkalai baru tibo di cadiak pandai. Nah, ikon apa ngabisan? Nan kahampe tablek. Tablek artinya menyampaikan. Sebagai utusan Allah, beliau wajib menyampaikan. Menyampaikan segala pasan nan datang dari nama nyuruh. Tak ada tersuruh tersembunyi sadonyo kami dipalalu hingga selesai semparono. Maka dek kita umat beliau wajib meniru manuladan mengikuti sunnah Rasulullah. Baliwani walau ayah. Sampaikan dariku walau seayat baitu Allah berfirman. Kunun pulo pemangku adat menjadi imam di jamaah pawarih Nabi Muhammad. Tablik menyampaikan. Indak sajo secara lisan. Jo mului, jo kato-kato, jo contoh, jo perbuatan, atau jo garak, jo karena. Dengan bahasa tubuh, baitu kecil rangkini. Menyuruh sambil menunjuk perintah kato manajun karajo mudah dek pengulu. Malarang mampang mati indaklah rumit dek beliau dek karih lai dipinggang. Tapi kalau manajun asah malasau bakato asah meluncua, usahkan diturui orang nak bisa melonjak anak baji sinan anjing menyalak tuan. Nan dimungkasui indaklah sampai caya martabat joi bawa lidah nan tidak masin lai. Maka untuk itu tak cukui pepatah sajona tak sadang jo kato wayang barangkali para lukie. Teknik joseni berdialog, retorika berorasi, berargumen berdiplomasi. Sehingga hurang paham manggu-anggua, misi jo visi lah tercapai. Tembak nak sampai di sasaran barulah bernama tablik. Satu contoh yang misalkan. Basuo kambian karengkang. Kia dialaunya menyimpang kalau diri basi suri dilantuangnya namu mati. Lai tawang caru membawa masuk kandang. Kieknya iyalah helo sonsang ke ilia kandang. Inyo mengakeh basi suri loro pakan dua tali kambiang. Diri iri di loro di loro loro di ili raso ketagang di kanduri. Indak taraso taknyo tahu pungguangnyo lah dalam pintu tundo jo kaki masuk kandang. Beres. Nabi Musa kurang kameh pepidato. Lidahnyo kalu agak teloh taganggu komunikasi umatnyo makin menjauh. Maka bermohon beliau pada Allah supaya Harun siadiakan duang orator lincah mengecek takato ahli diplomasi diangke jadi kembalan.
doa Musa takabuakan, Harun dilantik jadi nabi samo tablik jo kakaknya. Kalau Harun utusan Allah, pangulu pun suruhan Allah, samo satugas lain mandat. Bah firman Allah Ta'ala, wal takum minkum umatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak umat ke jalan kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah uraian ayahna setentang sifat Rasulullah menjadi sifat dek pengulu sebagai pemimpin di kaumnya. Onak kanduang calon ranggadang bungo setangkainan kakambang banyak setampang nanta tuga harapan koto jenagari. Dari tadilah kita bincang sangkuik semangkuik jepangulu siriah sakapua dari ayah. Kacalak-calak ganti asah menanti tukang ngalun tibu. Dek mama angapun nanti dak. Urang ngarimbun dengan adat. Lubuk rayo talago undang dalam nanti dak keajukan. Kakian anak mausai. Adapun tadi itu, awa dikaji tentang sarik menurut pasan biasa, sabaleh macam ragamnya. Taruh kepada cupak gantang sukek tetagak di nagari ampe sauntai serangkaian. Sampai pun taradok sipai, contoh tuladan dari nabi ampe pulau ragam jenisnya. Kini ko diansu-ansua pelangkahan nak dicubo-cubo menyanyi. Tomasuak kapasal lain apa nanutang dek pengulu. Satantang-tang kewajipan nan talukih di dalam tambo curiangnya dapik kita liek. Ado nan nampik perkara. Yaitu nan pertama, menurut aluan naluruh. Nan kedua, menampuah jalanan pasar. Nan ketiga, memeliharo anak kemanakan. Dan nan keempat, menjago harta pusako. Mungkasi menurut aluan naluruh, indak lain indak alah bukan menjalankan aturan nala sudah. Cupak tetagak kabaisi ragian tekambang kaditiru limbago sudah kadituang. Buek nenalah jadi undang tersanda di tiang panjang tagantuang di paran tinggi, sabari indak diubahi. Saumpamo, kok baru tang memaiya, piutang betarimukan, pinjam bakumbalikan. Salah iyo ditimbang, doso wajib ditabui. Mencancang memampe, membunuh, membangun, luko menaweh bangkak mendamak. Kaki tetaruang inai padahannya mulik tadorong ameh tantangannya. Baitu pun aturan syarak, setantang nikah jo kawin faraid hukum warisan suarang nang kababalah sekutu nang kabarekia. Termasuk juo di dalamnya hukum pidana pemerintah lah nyato lurih aluanyo panghulu wajib menjalankan sepanjang wewenang jabatannya. Itu nan pertamu. Nan kaduo menampuah jalanan pasar. Cupa buatan di nagari hasil mufakat musyawarah konsensus kato seyo. Bajalan mairi yang bayu amaisi gotong royong di dalam kampung istiadat di masyarakat. Aturan norma sopan santun, heriang gendiang cangkah jekai etika yo hukum moral. Sadonyo wajib dijalankan. Itulah jalanan pasa, urang sapakai melalui pangulu di muko mairi kan. Nan ketigo, memaliaro anak kemanakan. Ikolah mutlak kata saya urusan pokok dek pangulu untuk itu inyo diangke. Yaitu memaliaro laya dengan batin rohani je jasmani. Haknya wajib dilindungi. Hak materil harato bando, hak hukum secara moral, hak azasi manusianya. Ko ilang yo dicari, luluh disalami, hanyi dipinteh tabanam dikai. Nyampang kok karuah dijaniahkan, kusuk diselesaikan, sangkito didamaikan, parang diucokkan. Dalam hujan ataupun panen, pangulu wajib menaungi. Beliau payuang bakeh bataduah, beliau benteng tampek belinduang, pengayom dek unak buah, juru salamat di nagari. Nan gampek, menjago harta pusako. Adonyo pusako tinggi ibarat nyau dalam tubuh umpamu ayah bagikan. Hilang lanyuk pusako tinggi punahlah pulau Minangkabau. Ketahuilah nak,
Ado ampek tapak pijakan Minangkabau tunggak menueh badirinyo. Nan pertamu banasap pada ibu. Nan kaduo basandi pada syarat. Nan katigo basako kapusako. Nan kampe baulayat tanah tinggi. Itulah pembesuh awak jaurang. Nyampang kok luak salah ciek bukan Minang lain namonyo. Dek sabab karena itu nak. Kadudukan pusako tinggi indak boleh diganggu gugat talarang bapindah hak. Distifikatkan pun jangan. Inyo dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Indak nam berhak menyintuahnyo termasuk orang pemerintah karena undang-undang melindungi. Baitu saja saya suak, baitu dimasukini, baitu juo setaruhnyo. Juara to pusako tinggi diatur sosial ekonomi. Juara to pusako tinggi dijalin raso badun sana. Juara to pusako tinggi dicapai pemerataan. Makonyo di Minangkabau ndak pernah ado tuan tanah. Indak ado nan tak bemiliak sehingga menjadi buruh tani. Ndak ado. Nan kayo indak terlalu kayo, nan bansai indak terlampau bansai. Baitu ingeknyo niniak kita menyusun matuk masyarakat nyakmat nan patut disyukuri. Nyampang kok punah pusako tinggi nak. Badoso sugalo anak Minang maupek aruah dalam kubu amaratok datuak nan baduo cancang latihannyo dicayahkan. Nah, itulah tugas dek pengulu nak bangkalai karajo nenek mama. Supaya memeliharo mamankan dari pihak perusa adat. Biana datang dari luar ataupun tumbuh dari dalam. Selagi pengulu ndak takalo alim ulama mengingatkan cadiak pandai taguh jebuek parik paga tagak menjago. InsyaAllah, salamailah Minangkabau. Antah kok paga makan tinaman kok tungkek membawa rabah bapa taruh hatah kemanci. Wallahu a'lam bisawab. Nak kanduang cubo simakkan dikubak sana bulai setantang pimpinan dek pengulu. Dari urayan ayah cako lah nyato siang nan ba'ari lah asah tarang nembak bulan. Baraso pengulu adalah penguasa. Adalah figur bukan tu lambang togok-togok. Itulah sebab karenonyo nak. Galaran datuak jo pengulu indak sumbarang balakekkan doh. Lahado bingkai na mengungkuang lahado undang maturnyo. Menurut jangko ketentuan, nda ado datuak pangkat tituler, nda ado pengulu anu merta, nda ado gala anugrah, nda ado hadiah dalam saku walau kepada orang awak. Konon pulonan bukan Minang, tatutui pintu di baliau menjadi pengulu gala datuak. Kok taragak bagala juo malakok lah secara adat. Tapi ikuti aturan main. Masuk bapa halau kalua bapa laci isi adat tuang dimbago bayi sugalo kewajiban menurut adat negari di mana ranti yang pakai inggo itu pun sekedar gelar sultan bung sebab di negara ini WNI keturunan asing tidak berhak menjadi presiden begitu undang-undang mengaturnya. Tolong sampaikan ke mereka nak. Maaf om, memang begitulah Minangkabau, mau diapain lagi. Di Puta Pulau Baliang-Baliang nak, disilau pasal kena lain apa martabat dek pengulu. Martabat pengulu ada enam. Pertama, ingat dan jago pada adat. Kedua, berilmu berpaham lapang. Ketiga, kayo jumusikin pada hati. Keempat, maha jumurah ditimbangan. Kelima, mengana awa juakia. Dan keenam, sabar jurila memakaikan. Dan dimungkasi je martabat ialah sikap mental dek pemimpin dalam membangun harga diri. Wibawa tumbuh dari dalam membayang kemukoroman menjadi tuah anak idah. Pemimpin tak bawibawa ibarat katam lunga sapi. Baalah bana kata jamnyo kalau katam guyah penyapi kayu nenanggan didatakan tukang payah musuh saja. Panglu wajib jago jenge. Waspada tak boleh lengah eling kecerang Jawa. Untuk itu nak inge-inge sebelum kanai, kulimek sebelum nabi. Malantai sebelum luluh meminteh sebelum nanyi. Jan caka abis silek tekana alik usai sambal keluar. Pantun pusako mengatakan, pancaringe tumbuh dibateh marauk kabatang daduk duri nan tumbuh tiok tangkai daun menjulai masuk aya. Inge-inge lah nan diateh, nan di bawah kok nyomaimpo tirih kok datang dari lantai galodo tibo dari ilia.
pakaikan ilimu balang-alangna. Rasu katagang di kanduari, tibo di kandua ditagangi. Ijan bagului menyintaknyo agai banang nangka kusi rumi gumpalan memuntanya. Pucuk senyali-nyali rateh, pucuk surian mudo-mudo, di langi urang lalu linteh awak dibaliak itu pulo. Dan ketigo, kayo jumusikin dalam hati. Kok tak ado usah wakasan, kok lai nambek membayang. Bapikia kok kau mengecek, usah kecekkan nanta pikia. Sebab pikia pelitu hati nanang seribu aka antoknyo padang kiro-kiro. Sebelum dijujai nyola galak, sebelum dipati ala mangguak, hilang di bawah nenek mamak. Itu nang ketigo. Nang kampek pulo, maha jemurah ditimbangan. Kok awih hurang secere, agihlah segalih kurang. Nyampang kok sayuik penggalannya jambokan karantiang buah ijan dinanti kandak tibu. Maha nan tidak makan bali, murah nan tidak makan minta, alua nan tantang makan patrik. Dan kalimu, mengana awa juakia. Adapun pantun pepatah lamo mengatakan, alun bekilek lah bakalam, bulan lah sangkat 30. Alun diliek lah takinyam, rasul lah tibu dalam tubuh. Memandanglah jumato batin, mancaliak juaka budi. Sebelum dikakok disudahkan, sebelum dibali lata jua. 3 bulan hujan katurun payung di tangan lata kambang. Kalaluannya nak, sebelum kato dilabuhkan, sebelum langkah diayunkan, kajilah labo jurugi timbang mularek jemunfaat, jan timbua sesa kemudian. Nan kanam, sabah jurila memakaikan. Adat taluak timbunan kapa, adat buki tumpuan kabui, adat lurah tajunan ayah, adat pemimpin kanayupe. Dek sabab karena itu nak, guntian nak urang ngampe angke dibawa ke pasar mandiangin talipek kain kabaju. Kok tibo cacik jaupe, sangko si tawaju si dingin baitu sipek dek pengulu. Bagurulah kepada indo ayam. Tigo pakan maso maharam batanggang mangko manateh. Baru keluar dari talua anak baranang masuk tabek sabajurilah menerima pitaruah itiak dahulunya. Ayah bantangkan salai-salai nak disusun mangko dilipek barang talipek di ngumpalan dangalah pulau selanjutnya. Ado nan cacek dek pengulu miang nan patut dikisahkan ampe ragamnyo nan terbilang. Marupanyo. Pertama, pengulu nan pengalah. Kedua, pengulu nan pengaliah. Ketiga, pengulu nan pengelah. Keampe, pengulu nan pengaluah. Tersabui pengulu nan pengalah. Alun baranang lah mendingin alun tajatuh lah tagamang sabadun lagu kalah dahulu. Adapun kalah jomanang itulah adat dek juaru. Mangalah ado manfaat, pangalah pangka cilaku tandonyo kurang pada diri. Dek yakin indak menaruh hati kareh parui badampuang ayam na lapang sapi udang. Lamah mental kecerang kini kurang pede sama dengannya. Itu nan pantang dek pangulu nak jauh hibana tenak kanduang. Nan kedua, pangulu nan pangaliah. Pangaliah sama je pangisah. Lah nyato balam nan basarang manga risiko basinggahi menompang betingga taluga. Bajalan terekekeh, bakato teranjak-anjak. Tadi yo barisua indak panjang niatnya nak melilit. Pangaliah yo perundingan, pangisa tibo dilabo, urang indak picayolai larang pantangan dek pangulu. Nan ketigo pangulu nan pangelah. Mahelah samu juma indah. Kok tasasa ikan kampang tasorong singka kailaban inyo mencari katobali urang pahelah tunamonyo. Pasang nenarek arek lungga tagak disimpang karaguan gadang darah takui kakanai. Tidak konsisten tumanamonyo cacek nanyato dek pangulu. Nan kampe pangulu nan pangaluah. Pancameh pemutih haso penggamang pematiaka. Alun di kampo nyelaratak mental tempe urang namokan. Itu pengulu tak terpakai nak eloklah babaliak suri lipek pakaian jemu pakai. Tantang nangko ayah pasakan. Nyampang ngang isuak jadi pengulu. Usah pengalah tengah medan. Kalau nan bana ditagakkan patah sayok betungkek paruh bapantang keok digalanggang.
ijan pangaliah punya orang. Lah nyato orang mengaku awak lah satu mengamihi. Pambiak muko dinarami angkat telur ke Ciang Medan. Jawahi sifat pengelah. Kok muko awak namburuak usahlah camin dipacahkan. Banyak elah banyak mainda bukalah sifat nenek mamak. Pangaluah nam sahabat anak. Usah ratoi benda lapang. Tajuni pusaran naya walau baraki batang pisang tak tekatkan sampai ke Subarang. Nenbak pituah bunyi pantun, putih taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai, hidup nenusah mengapalang tak kayu warani pakai. Ayah bilang larang pantangan pasal nampatuik dihindari cilaku pengulu memakainya. Adalah hampir bagiannya cuba didengar disimakkan nak ayah bilang cik-cik. Dan pertama, mahariak mantam tanah. Dan kedua, manggapai memanjik-manjik. Dan ketiga, basen siang kaki sarawa. Dan keempat, manjujuang baban di kepala. Mahariak mantam tanah menyerahkan mato dinarami manapuak mendabiak dado konon sampai menampa orang itu pantangan dek pengulu. Ko indak de darah tinggi baliau lah kurang sipai turun pangkeknyo tigo tingkek tuka bajunyo jenang sirah jadi dubalang sareng elok. Sebab kato pengulu menyelesai kato malin kato hakikat kato manti kato pahuang dubalang kato mandarek. Tak kalau bertagak gadang masonyo gala dilewakan dibantai kabau panjang tandua. Dalam pidato panobatan tersabui kato bakieh dilaya kepada hewan wujudnya yato ke pengulu. Marupunya, tandua ditanam darah dikacau daging dilapah. Maananya tandua ditanam membuang sipai pemurangsang, sipai hewani dalam tubuh. Sebab dek tandua bagi kabau sayang jukuku di harimau taji naruncing ayam gadang, itulah lambang pecakaan. Itu nampati dijauhkan dari jiwa seorang pengulu. Kemudian darah nan sirah dalam tubuh ibarat api menggejolak dari sinan asalnya setan. Itulah nan dikipih dikacau-kacau nak sajuak sanubarinyo. Golek nak tibu dinan data menyawak diaya tanang mahelo dinan selesai. Tidak temperamental, tidak emosional kata orang. Itu baru jadi pemimpin. Nan ketiga pulau, daging dilapah orang banyak. Dimakan di anak buah di mamah orang sekampuang kanyang lah umat sanagari. Tuah kabau jo badan gapuak, tuah manusia jo ilimunya. Ilimu jo pengalaman, fikiran nan tanang menyelesai skill jo kebijakan. Sadonyo untuk orang banyak amal bakti surang pengulu, pengulu taulah dan minangkabau. Pandangan kedua dek pengulu, menggapai memanjik-manjik. Memanjik boleh saja kalau basuo para lunyo. Tapi usah memanjik-manjik, sebab itu karejo iseng parangai paja anak ketek. Pengulu memaguik-maguik batang duduk berjuntai pangkadahan memanjik menggapai-gapai jatuh martabat orang gadang. Termasuk juga di dalamnya, paniru gaya anak muda. Balepis bakawi sampi, batopi pasang tabaliak batato pulau di langannya. Ba'a geniang ba'a gareceh mato menyela-nyela juo. Jangankan pangkik penguluna, tibo di badan nurang darai ayah bertingkah pejaketek lai ba'a rasu badanang. Indak menjajuk nampak dia. Nah, dan ketigo, basen siang kaki sarawa berjalan bagageh-gageh. Di Minangkabau, kato bakiyah runjang bemisah nak. Basen siang sarawa basigageh itu takah urang suruhan mental jongos jiwa tajajah. Panjapuik barang nan jauh, pengaku barang nan ampia sensiang kain saruak jelatang. Sedangkan baliau dirajokan, nan tibo datang menyuruh bukan urang suruh-suruhan masak sarayo petang pagi. Apa lainnya, kalau berjalan bagageh-gageh, keluar berkalam-kalam, melangkah merusuak-rusuak, mengecek berbisik-bisik, berjual bermurah-murah. Itu karena urang maliang tu. Biarpun maliang didapua, di pasar atau di kantua, samurah saja parangainya. Dek sabab karena itu, basen siang kaki sarawa berjalan bagage-gage bukanlah arti secara fisik ijan dibaco nanti sore. Kalau tetampuah hujan labe atau berburu olahraga pengulu berjalan santai juo, itu patut dipertanyakan. Ada apa ini Pak Datuk? Nah,
Iko nang pangabisan nang kampe. Nang kampe manjujuang baban ni kapalo. Itu pun samo sajo jo nan tadi, musti diwaco nan tasire ma anakato nan tabayang. Adapun kapalo runggau tak nak disinan akar sarang sinan pikiran makumpuannya. Jo itu puro pangulu taga mauih anak kemanakan menjalankan tugas hariannya. Maka jangga indaklah patui barang nan maha dimuliakan diimpik di pisang mudo. Ku iyo barik ke dipikua jauh patui ke dijalang kan beliau bakamanakan hambu rakyat nan kemangako. Kuala sawu ayah mandikan diri tumbuk tanah di awak surang barik ringan angin angkik sendiri tando lah punah kemanakan hilanglah guno jadi mama. Lah sudah pulau kita kaji larang pentangan dek pengulu. Kini ayah papa ayah curaikan sipek cilaku nenek mama. Anam jinihnya nanta bilang nak. Cuba simakkan cek-cek. Nan pertamu, pengulu nan ditanjuang. Nan kedua, pengulu ayam gadang. Nan ketiga, pengulu buluh bambu. Nan keampe, pengulu ketok katuak. Nan kelima, pengulu tupai tuo. Nan keenam, pengulu busu ariang. Tersabui pengulu nan ditanjuang. Sepantun si pongang dalam ngalau sorak di runggo-runggo tabiang. Awak mariaknya mariak, awak balagunya balagu. Tapi diturui indak basuo, dicari indak bertamu, disigi indak bakasan. Bakato menurik-nurik bajalan meiku-iku menompang kau tak urang. Pengulu latah tu namanya. Dia ilimu tak menyimpan, dia paham indak menaruh. Sekadar gengsi dalam rapik, nyo penyaran mausul pulo namuah watagang urik liya. Padahal mahambuih nasi dingin kecik orang nan diulangnya itu pengulu nan ditanjuang. Kau indak tahu elok lah hantok. Kau ragu elok tanya padu dicibia orang banyak. Iko pengulu ayam gadang. Bakote ilia jemudiak baku kuat sepanjang lasuang awak nan bagak kecik orang. Kote nyariang betalua indak kukuat panjang disabuang kalah. Tinggi lonjak gadang galapua lagu dikapak kapak orang taji maliwak majapuluh. Itu pengulu rancak di labuah namanya nak. Sega licin kupiah teliang diresek saku tak berisi. Inyo nan hebat dari orang. Rencananya nan paling rancak, oranglah salah kesadunya. Ba'apuro pengulu buluh bambu. Tagaknya menapi-napi, inggoknya di leriang tabi yang kulai bak cando tak kemangah. Di luar belilik tarikh, di dalam kosong melompong. Kok lurih dalam saruih, buku kedua lama langkuang sabatang nampak bingkuatnya. Dangal pulau pengulu ketuk-ketuk. Pengulu ketuk-ketuk ialah tontong rang di ladang. Di gua mengkoro bunyi, di guguah baru tadanga, kok indak tagantuang saja. Itulah pengulu pasif. Indak peduli di lingkungan, indak tanggap, indak sensitif, acuah tak acuah jenayari. Inyo masuk tak menambahi, kaluah indak meluai. Disaru di ma peralu, diimbau di ma peguno. Itulah pengulu ketuk-ketuk. Danga pulo pengulu tupai tuo. Elok nan tidak mengelua gadang nan tidak mengatangah mahanduk di pangkadahan. Garak lamban lambek berkisah indak tajalang juang dahan gilo mengisai-ngisai bulu. Itulah pengulu matiakan nak. Tak ada gairah hidup. Anak buah indak tauruh nagari indak tersilau saluak lalusuah di juangnya. Loyo indak energik. Tidak kreatif. Baik itu pengulu itu paituo. Aku nan pengarisan. Yaitu pengulu nan busu ariang. Busuak juari yang nan tabaun angik lai mawang punado baanya orang kemandake. Jalan setolan ditinggalkan duduk berdampiang disisiakan orang lajajok kekuliliang. Banang terantang diputihnya ayah taganang dikundaknya. Orang sadang bakasih sayang dihasuang baanak carai. Lapau sabalah sadang laku diteba remuan buruak orang tauncangnya mengakah. Pendeknya nak susah mencalia orang sanang, sanang mencalia orang susah. Contoh pengulu busu ariang tu. Nah itulah nak. Itulah lah ayah kakak ayah papakan macam pengulu nan cilako barang nan patut yang jawab.
Mano nak kanduang jenyu ayah, diansuan sua basurah nak sampai ujib mengkasi mengaji tentang pengulu. Sare jautang dari baco, cacik larangan jepan tangan cilaku pengulu walah puluh. Kini ayah siangkan pasal lain kalangkapan jadi pengulu. Tapi apo nan ka ayah bincang bukan wajib bukan paralu indak pulo takaran adat. Hanyalah ketukuk tambah sunat hukumnya bak ugamo. Kok dapat rancak lah itu kok kurang indak melungga. Iaitu kesempurnaan dek pengulu. Ibarat ladiangan sabilah. Kok lah masuk putiang kaulu takanak lilin jambalau bisa dipakuak dipancuangkan. Namun nak nyosalah si samparono ulu sanang matu memuji, tantulah basinyo bayak diringgi. Sapuah masak titiknya aluih bagembo sandaran tangkai simpai arek bawa mengungkuang. Ulunyo kemunyang sirah, ukia bajomba baliak balah bamego bapucuk rabuang akacino ragam tak sudah. Kodapek pintak je pintu pengulu nan kadiangke, andaknyo pertamu lah sampai umu ampe puluh. Nan kedua lah kawin berumah tangguh. Nan ketiga, ba istri je orang awak. Kampe sekolah SMA paling kurang. Kalimo lah dua ekonominyo. Kanam mantap tinggal di kampuang. Kok mendidih tentu bapa makcik nak. Mancancang iyo balandasan ado makna hakimahnya. Tolong simak, tolong dengarkan pilih kata cik-cik nak jan senjang memakaikannya. Umpamo kayu laba tareh ibarat bambu laba ruyuang. Jiwa saga adik laki-laki manampuang muampek puluh. Sinanlah maso nan masak. Laya taguah batin marapek paham dan tidak urak ungkai. Kok putih lah tahan sasah, kok hitam lah tahan tapo basi dan baliak disapuahan. Ibarat sarasah tajun nak, indak lai meliuk-liuk malasau sampai di bawah lagu lagah di salobatu. Tapi alah lah tiba dinan tanang menjadi talago dalam. Aya janiah saya nalandai sajuak maureh akabudi sindan disawak hakimahnya. Calialah, Nabi pun orang pilihan mendapat tugas karasulan sesudah baumu ampek puluh. Itu cik tu. Sesudah itu ketahuilah nak. Sesudah Adam diciptakan, Allah memberi tampek diam di taman Sarugo tujuh pangke. Disiko apunan kurang. Lah cukui segolo ado kok makan tinggal menjangkau kok awih tinggal menagua. Namun sungguh punan ba itu ado nanumpang dalam hidup. Kudo nanalun bapalano duduak kok alun baparintang tagak punalun bapamenan. Si dia para luwana. Mako dek kayo Allah Ta'ala. Sadang Adam tak kalok-kalok dipatah tulang rusuaknya jadilah hawa sakutiko duduak bersimpuah diunjuran. Gadang hati kambang ngarabun dicito alah muka buah nan diangan kini labu dia. Kok tadi jiwa beliau rasah dialun buah mimpi oleh yang dilapi-lapi ombak. Kini lah tanang jula pulau biduak nan alah bapandayuang tinggal di awak mengamudi. Istri para lu dalam hidup nak. Di dalam berumah tanggo basuo jiwa nan tanang agamo bana mengatukan. Itu nan kedua. Nan ketiga. Istrinyo kok dapat, iyo orang awak jo. Sabananyo indak salah indaklah jangga mambiak pedusi orang lain. Nan pangka saiman saagamo bamoral babudi bayak kok kunun pulo rancak kami. Tapi ibarat oto tambangan kok nak. Carilah si tokar orang awak. Inyo nan paham liku jalan lima tayunan pendakian lima pesisir turunaya ataupun simpang lampu merah. Aratinyo pangulu di ranah Minang indaklah samo jo Pak RW. Balain je lurah rang di Jawa atau pesirah di Salatan. Pangulu bukan pejabat. Nan bagaji bapiti tumbuh memacik proyek janggaran. Tapi karayu sukarela. Urusan baka panjangan indak memasuk bajam dinas tengah malam merangkak jo. Usahkan gaji nang kabuliah. Piti disaku nang keluar teh mani hawak nang katandeh kurisi tamu nang kapuga. Tak kadang kandak buliah tingkak balaku sesak kabeknya nantalapeh beliau cigin turun tanggo. Beko baliak di maparalu. Sekali kandak tetagun hilang sugalo jasolamo. Baitu jua nak buah. Baitu urusan juga korong atau bakampuang benayari. Nyampang ko indak samu paham namuah betengkang laki bini. Akatonyo. Pado mauruhuri hurang elok menjadi dukun kampuang bang. Dapek jatah uang pemantau. Atau garin di surau gadang boleh pitah dagiang karoban kain saruang tiok dirayo.
baitu garoto amai paja. Makonyo nak menurut pendapat ayah, kok jadi pengulu jo carilah bini orang awak nan paham jo profesi suaminyo. Kok tak dapat orang sekampuang balain luak indak ba'ah di darek posisi jadi salingka alam Minangkabau. Aiko nan kampe. Nan kampe sekolahnyo SMA paling kurang. Karajo nan paling rumit nak, mahapi basi jubilah menyumbek bandar jujua. Sio-sio utang ketumbuh tak kasihan negari kalah. Dimalah lidah kemasinnya kalau pengulu butuh. Kemanakan lagi sarjana urusan kantua ke kantua kece urang basur mudia. Hilanglah rono dek penyakit, hilang tuah jantung mengucuk bak dama di bawah neon. Dek sabab karena itu. Selain urusan adat, urusan sako jo pusako. Nak basua mungkin jo patui sesuai carano jo songkoknya. Pilih pengulu nang sekolah. Indak bana sarjana jo S1 paling indak sampai D3 tamai SMA sekurangnya. Tapi kalau SMP indak salah saya konon puluh sehingga SD, maneken jo ampu jari, bilolah ragi kebatuka ninyak mamak masak cumeh narugi kita bersama. Nang kelima, lah mapan ekonominya. Tersabut di tanah Jawa ada bernama tanah bengkok milik desa turun-temurun tanah wilayah Cerawak. Lawehnya sakanto-kanto sawah nembancah ke tanaman. Dipabuek bagotong royong padinya untuk palurah. Jua itu baliau hidup cukup setahun ke setahun. Kalau diukua masuk kini mewah hidupnya bak pegawai bak itu cerita tanah bengkok. Itulah sebab karenanya nak. Orang berebuik jadi lurah sinan. Namuah rugi bahabih-habih beko terpulang dari sawah malah balabih lipek gandoh. Dulu pun di Minangkabau ada bernama sawah habuan ataupun sawah kagadangan serupa je tanah bengkok. Lawehnya indak sabarapo sekadar ubek jari payah dalam mauruh anak buah. Antah apalah tu sebabnya jarang tadanga masuk ini hilang dan tidak tahu rimbo. Mungkin dijual dek pengulu atau dirabuik kemanakan ulah membagak dalam kaum. Nanya tu kinilah punah antah di beberapa negari saja lagi. Desa wahabuan adalah lanyuk-lanyuk pulau subsidi adat. Tinggal pengulu je nasibnya sawa ayah mandikan diri bertenggang surang je biaya. Pakaian pun balik sendiri. Dek sayang kepada adat. Ulah dek cintakan negari nenek mamak memangku jo. Ndak ada niat nak membangkit caro maisi menyantuni membantu ekonominya sampai ke masuk ke Minangko. Mbak pisau tajam sabalah. Antara pengulu nan maurih jo anak buah nan dipimpin pincang hak je kewajipan. Pengulu dituntut kewajipan kurang panuah upek mendatang. Tapi haknya indak dibayar zalimlah anak kemenakan. Ibu awak nasib beliau. Basuo pengulu nambah pitih indak bakasan buah rato. Tapi kok tumbuh je mamak bansai tasingik bana dinarami. Urang kalapau pulang rapik beliau bajalan besinsui. Bakayuh mengapik saluak pulang menuju rumah anak. Alua luruh tetap ditampuah. Pasarami di jalang juo. Ku ado rapik di balerong pai mauruh alek kawin. Menyilau anak kemanakan atau sangketo didamaikan. Itu nan wajib dek beliau. Tapi ndak ado orang yang bertanya. Lai koh seo bendi mama? Ndak ado. Jaranglah bana kemanakan menyalekkan rokok gak sabungkus. Usahkan sahalai kain saruang ataupun baju gunting cino. Memprihatinkan memang. Dek sabab karena itu. Jan sampai pengulu tainayu, jan leceh adat Minangkabau. Dalam mencari pengulu baru, dipilih calon nan coga nan mapan ekonominya walaupun indak kayo bana. Atau idikan sawah habuan. Ko indak panuah katih, panuah ke bawah jadi juo ba itu mangkunya adil. Aiko nan pengabisan nak. Bangkonya taguk samparono tanamo urang ninik mamak pengulu pemangku adat. Iyo tetap tinggal di kampuang andaknya. Dangalah pantun buah rato cuiko bunyi pantunnya. Bungo padi bungo anjalai kaduo je bungo lado di mana negari kesalasi pengulu marantau pulau. Ibu lah hati anak buah dibuai lalu digamangkan bak pujuk pagadang tangi. Awak lai bepayuang panji taguluang di perantauan pusako di kampuang kaujanan. Ado bana wakia penungkek unjuak tak sampai babarikan. Biang tabuak gantiang keputih kato sudah buah karek di tangan mamak dan dirantau. Tak kalau pandan kaditur yah mahalah rimbo jemu pakai harok lah anak kemanakan balinduang di kayu rimbun.
Tapi pengulu orang memacik tak bilang kayo ke kampung tak pandang di masyarakat orang beragiah elo ati. Mako indak dibandiang-bandiang lain. Sabule ujuang jepangka setanai ilia jemudia jatuh pilihan ke beliau. Lalu ditakwa hari penobatan dilapih kulan siang ke negari. Baralek bagadang-gadang memotong membantai kabau barekam syuting video. TV meliput dari padang kamera wartawan bekilean bupati duduk tangah halik Pak Camat datang dahulu. Tapi nak, alun layla yuwa gaba-gaba tungku paralek angik juo. Baliau melompek naik sedan cigin larinya ia jalan memakiak bunyi kalasun tinggal kampuang yuka buiknya. Sesudah samanja itu, kaba indak berita indak nanbak melapih badia pacah. Uci yang wih mensiu abih gampo negari jerantamnya. Tapi usahkan larih nan dipidak piliru tinggal di sambangnya apo ketenggang Minangkabau. Laibana pitihnya pulang rumah nan gadang direhabnya ayah berasiah masuk dapua zakat karoban tiap tahun. Tapi cancang kan duo segaragai kapanan duo salabuhan. Pertamu laia tampak rupo kedua raik nan tersimpan. Selain pimpinan Joharato, pimpinan rohani wajib pulo. Memupuak raso badun sana, baswo elok baimbawan tiba diburuak bambawan. Saino samalu setuah secilako, tetungkui samo makan tanah, tetilantang samo makan ambun. Selisiah, kadiluruhkan. Sangketo patut idamaikan. Nantuo koknya tersama, namudo koknya tadorong samo ditawa banyak balah. Nah, ko iyo pangulu menyelesai. Ba'a berundiang juta lipun, tadangalai tanpa indah. Rumi batutua dalam surik tumbuh tak dapat disiangi tanyo tak kunjuang bapambari. Mangkonyo kami samparonona, pangulu tinggal di kampuang. Sinan kok baru basuonyo, siang kami calik-calikkan, malam kami dangadangakan. Nan jinak supaya tanang nalia jantabang jauh samu digaru keduonyo. Di masa zaman dan bak kini banyak orang gadang jadi datuak pejabat jadi pengulu. Sajak nan sadang berkuasa taruh bakih mantan mentari nan jenderal purnawirawan, anggota DPR juga MPR, orang kayo konglomerat politikus intelektual. Sadonyo barabui jadi datuak. Malah nan hebat nak, orang di luar pesupadan nan tak ado sawa pucuaknya, tak ado silang ureknya. Lai basasak menyelingki ingin nak satu jadi datuk awalau bajuta piti habis. Kok diliek salayang pandang patutlah bangga orang Minang beninak mamak orang tak pandang. Tapi survei membuktikan. Tingginya indak menungami lawehnya indak menyelimuti cadiaknya indak malapangi. Ibarat balaki itu kengame, gilo dirintang ngetiaruk mabuak dayun nangan-nangan tiok nan sudah orang punyo. Sebab baitu kata ayah. Indak mungkin indaklah patui urusan awak dipikirkannya banyak proyek temangkalai. Konon basaro jubayo setantang nasib persayan. Supadan dianjak orang gindo lalamo indak pulang si Emma membuat ulah mamak wakarih nak menggadai. Itu urusan mancik-mancik namonya dek beliau. Deknya negara berpikirkan valuta asing nak bakaji bursa efek tender-menender. Laibana bisa bertamu. Caru awak denyok tabeh. Alun sudah sampai kato beliau capek menungkehi. Maaf, saya harus pergi. Ada meeting di perusahaan. Atau cukup dulu sampai di sini ya. Saya harus istirahat. Beliau bersintak pai bayri yang masuk ke biliak. Tinggallah mai surang diri pulang berbuah-buah rato. Sia nan salah. Kito nan salah. Lahado pantun nasihat indak didanga dia makan. Ma bunyi pantunnya. Kayu kabajak sadionyo kirinyo lantiak landayame, kaniniak mamak sadionyo kirinyo cadiak pandayame. Kok cadiak usah cadiak ame, kok pandai ijan malampawi, ambiak ukuran sadang elok sesuai biduak jo pandayuang. Mamilih datuak jo pangulu, urang bapangkek berprofesor, tapi bak misa jo umpamu, manembak pipik jo mariam namonyo nak. Banyak bana mensiu abih dari hame bunyi dantamnyo, buruang makanan badiangin. Tapi nan maheran, apalah sebab karenonyo beliau bakaja jadi datuk padahal kerajo tak dikakok. Apo sekadar palangkuk gala, pemanggak ke orang lain, awak turunan Raden Pulo bangsawan dari Minangkabau? Entahlah, beliau suranglah yang ketahui.
Adapun berdirinyo surang pangulu basuo sembilan keadaan. Manyo nan sembilan. Satu mati betung kek budi. Dua hidup bateri lahan. Tiga mengunti yang sibah baju. Ampek ayah gadang batu basibak. Lima anyik siriah jo gagang. Enam membangki batang tarandam. Tujuh mengambang dan telipek. Lapan menyiliah di tengah jalan. Sembilan membangun nagari baru. Pertama mati betung kek budi. Di saat pengulu wafat, aja tibo jajan sampai mai tabuju tengah rumah sinan diangkek penggantinyo. Atau di pusaro tanah tasirah pidato lalu diserahkan ramo-ramo si kumbang janti kati endah pulang makudo patah tumbuh hilang baganti pusako turun kena mudo. Mako tagaklah pengulu baru sesudah adat diisi kanagari lembago dituang dek pusako. Dan kedua, idik bakalirahan. Kok pengulu lah uzur lah ya batin. Badan mumuak dimakan mumuak awak tua kuderai abih mengecek lah bulak balik. Dan jauh indak terjalang, ku ampia indak terturik lurah dalam bukit lah tinggi. Maka tibalah niat karilahan malatakan baban nama piku. Siriah nak pulang ke gagangnya, pinang nak surik ke tampuaknya amanah berbalik ke pusako. Di saat ketuka itu, disilau warih penggantinya, nyampang di adat kutu piliang pawarih batali darah dicari jauh ampianya. Di adat bodi ceniago diliek giliran tibo di kambang ranji pesepiahan. Lah basuo alu ajo patui, sabule anak kemenakan bule lah dapat digolongkan, mako tagaklah pengulu baru bagala tatap bak nelamo. Biriak-biriak tabang ke samak, dari samak turun kalaman malompek ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemenakan, jawik-bajawik ke bawahnya. Dan ketiga, mengguntiang si babaju. Kok nak buah laba kambangan nagari bakal lebaran. Jurun diangan kato sepakai dibagi dua anak buah. Nan diateh junan di baru, nan dilia junan di mudia. Untuk memimpin kaum nan baru diangkek pengulu surang lai gala datuaknya bak nalamo ditambah ujuang pembesohkan. Kok tadinya Datuk Parpatiah, di baliau pengulu baru kemenakannya tinggal di gugua, magala Datuk Parpatiah gugua. Anak buahnya banyak nan dilambah, diagi gala pusaku Datuk Parpatiah nan dilambah. Sedangkan pengulu tua tatap begala Banuk Sali Datuk Parpatiah tak bau juang. Baik tu juo Datuk na lain sesuai katu mufakat. Nan kampe ayah gadang batu besibak. Kuk basuo silang salisiah taradok warih ke menjawek. Surang tak namuah non baralah. Masiang-masiang punya pengikut sama bertegang keduanya ratak lanyato beparinggo. Maku disibaklah anak buah. Dibuek parahu cik surang ditanam nang kodo baru pasisiah tinggal memilih. Satantang gala datuaknya indak memakai nanusali. Kaduonyo batu kuat tambah atau membangun gala baru. Sesudah ditatiang cara nuadat, siriah dicabiak di nagari, mako tagaklah pengulu baru bertambah bilangan salamoko. Nan kalimo hanyut siriah juga gangnya. Nyampang datang urang satoboh, datang sarato jo datuaknya langkok baurang ampek jini. Niat bermukim di nagari-nagari lah tagak sabalunnya. Lalu dilingka carano ditatiangkan bayiri yang pintak je pintu suku labana menerimo. Kok kandak laika buliah pitaruah bapa lakukan ditarimo datuaknya di nagari. Dibawa duduk semua randah seratu tagak semua tinggi bersama pengulu nama nanti. Tagak pulolah pengulu baru batu kuat bilangan dengan mamak. Nan kanam membangkit batang terandam. Jukuk di dalam satu suku satu payung ataupun jurai alun basuo ke pengganti. Tersabab pawarih alun layan dan patuik tak nampak puluh. Atau bailo baragang jubah unjun barabuik jadi pengulu tabanam dulu sementara. Nanti kalau tiba dinan salasai penggantilah tasadio. Baru diangkik datuk baru penyambuang dan putih cako. Itulah nan dinamukan membangkit batang tarandam. Nan ketujuah mengambang dan telipek. Dek kesanggupan adulah hado. Alun tangkik batagak gadang kurang harato kurang biaya. Tatangguah dulu sementara. Dilipik bangkalai jemur pakai disimpan di perundingan mananti masuk ketikonya. Beko nyampanglah mungkin malansuangkan dipilih hari nan elok dirancang masuk ke baralek baru tagak pengulu baru. Panobatan itulah nama-namukan mengambang nan talipik. Nan kesalapan menyilih di tengah jalan. Mungka suiknya iyalah menyambuang siso bangkalai dari pengulu nan beruntuah. Runtuah tersebab parangainya membuat sumbangnya salah. Doso nan tidak dapat ampun salah nan tidak tamaafkan.
Ulau sinyaru rampak pagai hilang di lamun-lamun nombak, hilang pengulu dek parangai, hilang di mata orang nan banyak. Nan kesembilan, membangun nagari baru. Adapun berdirinya satu nagari melalui ampe anak janjang. Mulai bermukim di Taruko badangau jarak-jaraan. Itu taratak bernamukan. Taratak bertambah rami baumpuak menjadi dusun. Dusun berbilang jadi koto, koto baimpun jadi satu. Tagaklah nagari baru. Sarek nagari ada enam, yaitu balabuh batapian, basasok bajarami, bapandam, bapakuburan, bagalanggang, bapermedanan, babalai, bamusaji, bakampek suku. Arati kampek suku, mangkosah tagak nagari kalau dihuni ampek suku labih buliah kurang tak jadi. Mako setiok nagari baru berdirilah pulau ampek pengulu, kudian baru bakambang sampai bapuluh jubaratuh. Nah itulah sembilan perkara nak. Tersebab berdirinya pengulu baru menurut adat nan bapakai di ranah alam Minangkabau. Tadilah ayah singkok bilang buah setantang sebab alasannya tagak pengulu di nagari. Kini dangalah pulo sebab musabab kabarantian surang pengulu. Adalah tiga penyebab. Nan pertama sebab dek mati sampai aja. Nan kedua, sabab dia tua badan lamah. Nan ketiga, sabab beruntuh dari tandan. Setantang sabab pertama, dek matilah sampai aja. Umur sudah rasa kiabih badan berbaliak ke asanyo asa tanah suwi ke tanah, roh kembali ke hadirat dari Allah pulang ke Allah. Mako putuhlah segala amal tinggal hak je kewajipan lapih amanah nan bapagang amanah pengulu dari kaum. Nan kedua, lurah dalam bukitlah tinggi badan tua tubuh lalamah. Bare indak terpikir lai kok ringan indak terjinjiang. Aluan neluruh tak tertampuh jalan nan pasar tak terjalang. Atau dek penyakit nan menimpo sakit nan tidak mungkin cegak tambah dicalak makin kabuah. Mako tiba ikara dalam mati. Kok panik lah nak berhenti. Kok patang lah nak bermalam. Lah rila badan mengulipah berbalikkan mandat ke pusako. Di saat ulaan berterimo sampai kutiko bilangannya, jalanlah peperantian, katulah kesudahan. Peteran datua awak kini mantan pengulu menamukan bandaro adat rangimbaukan. Aikunan pali yang menyediahkan nak. Tersabab beruntuh dari tandan. Artinya beruntuh dari tandan. Nyampang kok tampu aluan layu tangkai arek menggunggung rantiang. Tapi buah lalamu tak berisi tak gantung apu ke gunonyo. Elok diruntuh-diruntuni pada menyamak-nyamak saja. Ado contoh kapatangko teradok pengulu nan kampek sesudah Habibi memerintah namu tak guno kita sabui. Dek buah baulek dari dalam kulit pun lakang mengalokak. Mako dihoyak di pangkadahan supaya gugua turun batang baitu kandak rangsa kampung. Ndak dapek bakato nanti jawab da'awa tak badanga maaf jampun tak piduli. Kasudahannya malanti yang juo beliau. Jorato turun istana merangkak jokolor salai bayri yang berbalik mudiak bayri irik laki bini menuju rumah husalinya. Kata wilana, basuo ampek keadaan, barunya buliah mengguguakan, baitu menurik cupak gantang aturan sudah dinagari. Satu, kalau penguluh hilang raik, antah kemano mengiroknya. Dua, disapu indak berbunyi, diimbau tak menyami. Tigo basuo pengulu nalahilat gilo pasiak didik sinewen kampe membuat sumbang salah di nagari. Barunya bulia diguguakan. Kok mati tak tahu kubua, kok hilang tak tahu rimbo, anyuiknya tak tahu tumpak. Jaja indak bersuriah indak pasang sepatah indak tibo surik sepucua indak datang. Sesudah bermusim menantikan alun juo kunjung basuo lah buliah diruntun jamu pakai dicari nambaru kagantinya. Dan kedua, disapu indak berbunyi, diimbau indak menyawi. Iko pengulu tak namuh tahu masak bodoh jua nak buah urusan nagari indak menyatuh. Mauruh diri sendiri gilo mauli anak bini. Dibau wayonya mailak, diminta berundiangnya malengah konon barapik di balerong. Kepada beliau dusulkan, kok barik rasa tak terpikuangku, ringan mungkin tak terjinjang suruhkan kato kapusako. Pulangkan amanah elok-elok. Nyampang beliau bersikareh indak nyorila memberikan hak den dunia akhirat katanya. Maku runtuh gaik ko dari tandan.
lenserkan beliau ke paralun mapecat baso kasanya. Aiko nan kampe. Apabila pengulu membuat sumbangnya salah, nyampanglah nyato kesalahan. Lah basuluah matuari bagalanggang matu orang banyak. Batali dapat diri bertampuak buliah di jinjang seketik pun indak nama ragu. Maka untuk menjaga martabat suku memeliharu adat nan kawi malampuk malu dalam kampuang, runtuah beliau dari tandan. Piyuah gadiangnya dalam adat kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi serantiang kini lah rasu kemimpo. Di muka hanya salangkah kini imam labat tau luak. Capek suruh ikan ke belakang ganti jo makmum yang selesai dan rusak ibadah semen saja. Entah ku ado nan ditenggang. Bahabu bisa diganti ak kok kuma patut disasah kupua tobat gawa mesi tak pulang kepada pusakonya. Adapun nan termasuk sumbang salah ado ampek ragam jinihnya. Pertamu tak panjek daduk beduri. Kedua tertampuah rimbo larangan. Ketiga tak kurang di bilik lamang. Kampek tak pasuntiang jo bungo karang. Adapun tak panjek daduk baduri, maknanya lajaleh kayu baduri dipanjek digagai juo tangguang diangku wakibaiknya. Yaitu melakukan cabuah kriminal, tagahan adat dengan syarat dilarang mati undang-undang. Samisa tikam bunuh jo rampok rampeh, siabaka jo peracun, samun saka jo tupu tepok, umbuak umbai jo dago dagi, helo unjun jo curi maliang. Tatampuah rimbo larangan, maknanya iyalah wilayah hukum pelanggaran talarang memasuk inyo. Umpamo, minum tuak mabuk-mabuan, ganja, ekstasi, sabu-sabu. Bampok, bakwa, jawa rambuang, bataruah, bermain judi. Pengedar bandar narkoba, masuk sindikat pelacuran, diam-diam menjadi germo atau menjadi agen togel. Tak kurang di bilik lamang, lamang gadang kepala jamba. Simbol hidangan Minangkabau, bataruah di bilik dalam tak simpan tak kunci arek di sinan mamak tak kuruangnya. Aratinyo, kejahatan seks josusila. Sawah nan tidak berpematang memanciang di tabai orang. Yaitu zina basuko-suko perkosaan juga kekerasan. Membari malu orang padusi menggaduh anak gadih orang palecehan tumah namonyo. Di rumah lai babini punya kawan di intai juo selingkuh turang namokan. Menggungguang membawa tabang, membawa lari anak gadih, kawin menyuruh bawah tangan. Tapa suntiang je bungo karang. Nyampang kok lai bungo rayo, sananglah hati kemanakan tuah dek ninyak dengan mama. Tapi ulah dek akok rembang mato bungo watu dan dijujuangnya taga beliau kareh yo. Walaupun buliah. Tapi tacalo di masyarakat randah bana nilaian orang indak bermoral randah budi. Nisa. Kawin sajiran dalam adat atau barampia rumah tanggo, membiak jando aluran mama mantan bini di anak buah, basilih lapia idui-idui, marabut tunangan orang, mana langkai di dalam idah, atau menjadi orang bayaran penabuh cara italak tigo jatuh talanyau martabatnya. Baik itulah menurut adat nak uku aja jangko di nagari tinggal ekito memakaikan. Namun jarang labana wasuonyo orang meruntuh dari tandan. Panjang usua parisonyo nak malu terserak di nagari acuk di lampuk-lampuk orang. Nak langkuk paparan ayah sadu nenado diadukan kok kurang cari tu kuatnya. Sebuah lai ayah tambahkan tentang jinih ragam pengulu dan ala pulau diuraikan. Di kalarasan kutu piliang pengulu bertingkat-tingkat bersuo ampek tingkatannya. Menolah ampek nanta sabui berjanjang naik bertanggu turun. Pertamu nak dikatakan pengulu rajo. Kedua tak bilang pengulu pucua. Ketiga tak sabui pengulu payuang. Kampek bernama pengulu jurai. Sawajah pengulu rajo. Pengulu tertinggi di nagari memacik tampuak tangkai adat. Dalam urusan banagari di tangannya tagangan marek, gantiang putih biang ketawa umpamu daulat rajo-rajo. Pengulu rajo turun tamurun dari suku paling tertua dan mulai bermukim di nagari. Dan kedua, pengulu pucuak. Pucuak pimpinan dalam suku orang mahita memutiahkan anggota andiko di nagari. Disabui juga pengulu andiko. Inyo anggota di nagari, satu menyusun jematuk di bawah datuk pengulu rajo.
Nan katigo pangulu payuang. Tiok suku bapayong payuang sa tiok payuang bapangulu kuasonyo sa bate payuang. Baliau satu di nagari sekadar membantu Datuk Pucua. Tapi dirapik menjeli hadat kukuaknya indak badanga menumpang ke Datuk Pucua. Tantang nangko banyak ragamnya lain nagari lain langgam. Itulah dikatakan adat salingka nagari, pangulu salingka kaum. Nan kampe pangulu jurai. Ikulah pangulu paling bawah. Sapiah balahan dari payuang dibari bajurai-jurai-jurai diagih bapangulu banamo pangulu jurai. Adapun padang gubalonyo, sabateh jurai surang-surang menyusun mamak nan di bawah mamak tunganai rumah gadang. Tak kadang anak buahnyo diciek juduo rumah sajo, na lain pada tua puluh. Dalam rapek di balai adat, pangulu rajo dianjuangan. Datuk Pucuak dianjuang bawah, Datuk Payong duduk berapa di lantai nan sahamparan. Baitu konon aturannyo menurut garis cupa adat di kalarasan koto piliang. Balain corak langgamnyo di kalangan bodi Ceniago, disiko sistem demokrasi, duduk semu rendah kok tagak semu tinggi samu seragam martabatnyo. Balai adatnyo ndak banjuang, kok duduk sedaran kok tagak sepematang, indak besibak juba sisiah bukan bainggo juba bateh. Nenado bau juang juba pangka, tampe pimpinan juang kota. Tantang pengulu kapalo inyak palo imbawannyo, baliau dipilih karapatan. Berdasar mungkin je patui sesuai rukun je sarai menurut cupak di negari. Gadangnya bapa giliakan, cadiaknya bapa tukakan, bapilih setiap periode. Baitulah nak, ragam serata bantuak di ranah alam Minangkabau. Ciek elok nalai rancak samu dipakai keduanya. Walaupun koto piliang ataupun budi Ceniago katumu pakai nama pakai. Itulah waris nama jawi, itu pusako nama tolong. Dan itu pula wajah Minangkabau, nan takkan lakang dipaneh, takkan lakang dihujat, lestari sepanjang zaman. Kini sampailah masuk kutikonyo ayah membilang kawasaran tentang pakaian dek pangulu. Adapun pakaian resmi dek pangulu terdiri 9 macam, yaitu satu badeta panjang bakat tua, dua bebaju hitam balasaria, tiga sarawalam buat guntiang Aceh, ampe lakek si samping nginggo lutui, lima takana cawe ikat pinggang, enam tasisi karih nan sabilah, tujuh di bahu tersandang kain kaciak, kasalapan memaci tungkek dan sabatang, sambilan matarompa solop besapi. Tantangan deta di kepala, badeta panjang bakat tua bayangan isi dalam kulit, panjang tak bisa orang ukua lebar tak dapat orang bidai, selilit lingkaran kan yang ikat setuang di kepala, atau memakai saluak timbo, batiak bernama deta Jambi bertulis kalimah Arab bajanjang lipek bertangguh ujuang tersimpan tarasio. Tiok katuak berundang-undang, tiok liku akan menjala. Dalam karui budi merangkak tak buat dia faham tiok lipek. Lebanyo pendindiang kampung panjang pendukung anak buah. Hamparan di rumah gadang parauk gonjongan nampek. Itulah rasio ilmu pengulunak. Panjang dikumpa jadi deta, laweh dilipek jadi saluat. Sinan terhimpun kearifan tandonya bijak candokio langgam pemimpin Minangkabau. Bebaju hitam gadang langan. Langan tasensiang tak pembangih bukan karena dek pamberang, tapi pengipeh angin nak dingin pengikih miang di kampung pendindiang bala mempok. Siba bertanti timba baliak mengilek mengali mantang tatutui jaik pengkalangan, tando mauleh tak membuku membuhu indak mengasan. Lawi tampuah tak berombak, padang diturui tak berangin, pandai magak magiahkan. Langan bemiliak kiri kanan, bemisiah makau keamasan, laweh merapi jinan ketek tando orang gadang berpengiriang. Indak basaku kiri kanan pantang menyimpan mandokkan, jujur amanah laya batin indak panaruah sipek dandam bananan tidak tersembunyi. Lian alapeh tak bakat tuak babalah sehingga dado, urang bersipek lapang hati alam laweh padangnya lebar, tak runtuah gunung dek kabut, tak karuah lawik dek ikan sabar jurila martabatnya. Tagangnya baleo-leo kanduanya badan tiang-tiang. Baik manih pandai melulua elok buruak pandai menyimpan sinan rasio kabesaran. Sarawah hitam gadang kaki,
kapanurui aluan alurui penampuah jalanan pasar ke dalam korong jo kampung sarato koto jo nagari. Langkah selesai bau kuran martabat nan anam membatasi murah jumaha ditampeknyo bayo mangko bakato batolan mangko bajalan. Tanah kudarang dinan hitam paham hakikat tahan tapo manahan sudi jo siasek sarato tanyo jo daawa. Kumanan tidak kelihatan budi jo paham tak tajua martabat indak tagadai. Bapantang kunyang dek kuni indak lama karena santan laya jo batin saukuran. Saruang sebidang atelutui kayo musikin alamaiknyo ado batampe cie-cie. Lurih dalam tak boleh sentiang patui sentiang tak boleh dalam di daun hati tarajunyo mungkin je patui papadanan. Tanah na merah basakalai batabua bintang sabali tando barani karena bana dipaga ilmu jo marifat sumarak di dalam koto mencayo masuak nagari. Cawek je suto berjumpai alai sahito pucuk arabuangnyo baradai berjumpai-jumpai panjang nan tangah tiga tampuk pelili anak kemanakan. Tak cici apa tuik dijapuk, tak serak ke dikampuangkan panjare akabudinyo pemawi jiwa batinnyo. Nak kokoh luar jo dalam, nan jinak nak makin tanang nalia jentabang jauh. Kabek sebalik buah sentak kokoh tak dapat urang ungkai. Guyahnyo bapantang tangga tahu rasio rarak surang. Lungga ibarat lakit dukwah. Babuka mangko taura, jurundiang mangko kaungkai, kata mufakat penyingkoknya. Di bahu tersandang kain kaciak kain cindai nanampek sagi, pahapuih paluh dikaniang pembalui luko dilahi apa lampok curiang di batin. Syariat parisai dado ujuknya paga luar dalam dindiang tak mungkin rompak lai. Di rantai kunci tagantuang, banyaknya salapan baleh. Jokok ditinjau alamaiknya tiba dimasuk ke lapangan pembuka peti kabaragiah. Kok tiba dimasuk bansai pengunci puro kau si cekia. Kalau diadat nama pakai, di tiang panjang semarjo lelo sinan pusako bajuntainya pausai aluang bunian. Bayak digantang nan tetaga ataupun cupak nan baisi, dikunci simpanan adat nak kokoh barisnya balabe. Senjatonya karih kebasaran sampiang dicawek ketampeknya. Sisiknya tanam tabuan lataknya condong kekida di kesong mangko dicabui. Lakuaknya dua tangah tiga di tangah mangko nyeluruh tambah kau juang makin runciang menuju naraca hukum. Bapantang sembarang sinta. Bau bapikia ke belakang pikian alabih dua kali. Patah karih di pintu mati, patah lidah di pintu kalah. Gembonyo tumpuan putiang tunangan ulu kayu kamai. Kokoh tak ragu bambalau guyahnya indak melungga pantang mahangok keluar badan. Luruhnya dirantang banang, bantuak dimakan siku-siku. Kok bungka manahan nasah hukum madia manahan bandiang kalau bana manahan tiliak. Mato nan tajam balik balah sanyau puluh juga gembonyo. Pantang malampih ke gurinda tajam tak singgah ke asahan haluih tak ragu dek bakilia. Mamutuih rambuik dikambuihkan sekali haram melukoi. Ipuahnya turun dari langit, bisonya pantang katawaran jajak ditikam mati ju. Pamenannya tungkek kayu kamai ujung tanduak kepala perak luruh sebatang tak berjupang. Panungkek adat jupu sako barih tetagak nak jan condong sako nan tetap diinggiran. Gantang natagak jalan juangnya, sumpik natagak juisinya, adat natagak jelimbago. Dia tungkek jauh ditunjukkan dan nampi bisa dikakokkan. Di kambang kok nyota lipek, di kakeh nyampang talamun, di sigi kok dinalakuang. Solopnya terompak kulik basilang mengiba ampu tabokak jari nalimu. Tapak taba tumiknya tinggi pulano dari buludu pengungkuang sebalik kaki. Maniak takarang di atehnya. Berjalan bahalih tapak, bakato bahalih lidah, berjanji bahalih insyaAllah. Jalan salangkah maduk surik kato sapatah dipikiari. Kok sasik di ujung jalan kembali ke pangka jalan kupua tobat gawa maisi. Salah ke manusia minta maaf, doso ke Tuhan minta ampun silaturahim salamun. Onak kanduang balahan nyau timbalan diri badan ayah, datuak penungkek di kaumnya calon pengulu di nagari. Cukuilah ingga niko dulu nak,
curai peparan dari ayah setentang masalah nyupangulu sepanjang adat nambah pakai. Sadowareh lah ayah tanah, rai simpanan lah tak buka tak curah dalam wasiat. Lawi tak penuh dengan nikah, naka tak penuh jual limu. Kok kurang cari tukuak nyoba luak timbunlah surang supaya langkuk samparono. Tantang nangko ketua sudah nak rundiang dikarek di bukunya. Sayok patah tabang meranti api padam puntung punyanyu indak mungkin disambung lain. Ibarat nasi sakapa, umpamu ayah serta gua. Cukuilah baka dari ayah penangkal apa sementara rantau nan jauh ke di jalan. Utang di ayah pepembari tiang di anak mamakan. Setitiak sangkola lawi sabingkah jadikan gunuang olah-olai perintang rusuah. Ko elok ratak tangan nang yuang menyang taruak sale daun. Insyaallah nyobaran tiang badahan-dahan rimbun rampak bebuah labek makanan urang sanagari. Itulah cito atiaya pinta je pinto kanan satu doalah juo memenuhi. Kapado orang banyak di nagari di kampung atau di rantau keniniak mama alamainyo nyampang takacak dinalai balungguak tuah kebasamu. Joko tabaco dinambukan cilako diambo surang malulah nyato ke digungguang. Teradok sembangnya salah, sasek gawa ambo membilang senjang teraju perundiangan jangga di dalam kato-kato, rila je maaf dipuhunkan lapihkan ambo dari hutang usah menjadi buah tutua. Awanyo salam pembukaan, kudian salam penutupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.